Nah, oke okay guys, jadi ini adalah LCD Sony Xperia XZS ya, yang udah tadi saya buatkan tutorialnya. Cara membukanya udah saya jelaskan, jadi di beset sebelah sisi-sisi pinggirnya. Nah, di sini ada pengkaitan yaitu penguncian pada soket soket fleksibel ya, kayak gini pada bagian sini. Videonya udah saya upload, udah saya jelaskan. Jadi teman-teman yang pengen melihat ya seperti ini. Kalau misalkan LCD-nya sudah dibuka. Ya. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, ikuti channelnya. Sekian, terima kasih. Next video selanjutnya ya. Bye-bye.